akuntansi pertanian bagi akademisi dan praktisi akuntan bisa jadi sedikit janggal. Pandangan tersebut wajar karena akuntan telah dikonstruksi ratusan tahun tanpa sadar. Bahwa akuntansi hanya berada di ruang industrial berorientasi pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertanian hanyalah subordinasi gaji. Saya melihat dari kacamata yang berbeda. Sebenarnya, akuntansi selama ribuan tahun merupakan pendorong munculnya akuntansi yang membentuk semua peradaban besar dunia sebagai warisan kenabian. Berdasarkan relasi keduanya, saya melakukan konstruksi sains yang dalam buku saya ini saya sebut akuntansi pertanian. Akuntansi pertanian sebagai sebuah jalan baru menuju kemandirian pangan. Dan tugas insan kamil pengembala pertanian berkesucian sebagaimana uswah kenabian yaitu prophetic legacy.